Ngomong. Halo, hari ini aku udah ke hari di Jakarta ke hari pertama ya. Oh ya, pertama. Pertama. Iya, pertama. Jadi sekarang tanggal 9 kan? Tanggal 9. Tunggu bentar. Jadi sekarang aku mau ke salon, mempercantik diri biar cetar membahana dan membaheno. Tadi habis penir. Ada aku habis finir gigi, apa sih namanya? Finir iya, apa finir? Iya, finir gigi. Tunggu. Aduh, motor ya. Dibikin gaya-gaya kelinci-kelinci gitu, nggak putih, soalnya modalnya cuma dikit doang, jadi cuma dua gigi, jadi harus warna sesuai gigi kita gitu. Wah. Sana aku mau ke salon, rujak bebek. Mau ke salon di Lutuye, langganan aku. Nanti ketemu lagi kita di Blok M ya, pas udah sampai salon. Biasa oli mobil kan goyang-goyang nggak jelas. McDonald. Yap, udah sampai Blok M. Makanan Indonesia nih. Hey, sayang. Hai. Seneng nggak? Ini yang kedua nih, yang kemarin jemput, ini yang ketiga ya. Mia. Ya, kita mau ke salon. Salon. Halo, aku udah sampai Lutuye salon. Tuh. Tadi lupa di-vlogin ya pas masuk ya. Makana. Tadi beli apaan sih? Tadi beli apaan bonekanya? Itu gimana bisa bawanya nanti? Ya repot. Aku bikin vlog. Nah ini nih, biasa yang ngurus rambut aku, namanya Mas Didin. Halo dulu dong. Halo. Udah panjang banget ya, paling Desember loh Mas Didin. Ininya, turunnya. Iya. Dicontohin pakai majalah, bukan Google ya, aku kasih tahu Google. Tapi nggak bisa itu, nggak ngerti di potongan Jepang ya di mana ya. Ya mesti Korea buat itu. Mungkin ya, saya rambut Korea berarti. Makanya dari potong mah pendek-pendek di sini. Ya, bilang layer awal fotonya layer, cuma nggak se-layer yang masih dilihat sedikit. Layernya gitu, layernya juga potongnya ya atas gini nih. Ya. Gitu doang. Belakangnya lurus gitu. Bukan lurus. Ini sama jelasnya. Ini itu dibikin sampingnya doang dikit kan ya. Iya. Juga di klimbat tuh, gak kelihatan sama ini. Pendek masih, ini termasuk masih panjang ya? Panjang lah. Panjang.
Tapi ini belum warna. Ya Allah, kayak Sule ya. Mirip deh. Sule jangan-jangan warnanya. Tapi sekarang Sule udah pendek ya. Oh, jadi calon wagub dia. Oh, serius? Lumayan ya. Itunya, elektabilitasnya mah kencang. Bandung, di Bandung? Jawa Barat sih. Kencang, bagus. Kalau dia kepilih, malu ya Andre ya. Oleh kota dia aneh juga. Cagup Jabar ya? Iya kan? Yeah. Cagup Jabar. Itu dicuci timpah yang kedua tuh, ya kan? Diemin dulu, habis itu timpah lagi tuh yang ke apa nih? Yang ketiga itu. Karena kecil gitu rambutnya. Mas kecil, gimana mas? Timur lagi dong. Ya, anakku tadi rencananya mau abu-abu, tapi kalau abu-abu harus di bleaching. Kalau enggak warna-warna gampang deh, warna hijau gitu. Iya, hijau. Aku tuh mainnya hijau tuh Mas Gini. Ini paling udah enak banget nih kalau timpah hijau. Ini. Kalau di highlight hijau bagus enggak? Ya udah tinggal di kan. Tinggal dikasih aja satu-satu di sendiri tuh hijau diginiin. Gitu ya? Kasih kalau kesini lagi hijau deh. Di ombre hijau aja berarti ntar gitu. Hah? Ombre hijau? Iya, ombre hijau aja jadi bagus. Ombre hijau bagus. Tapi nanti ombre hijaunya diginiin, diacakin ini. Iya, oke. Kalau kesini, berarti kapan tuh? Gitu. Ya berarti sekalian namanya nanti mau nyoba. Ya enggak ya, memang nanti aja pas udah agak luntur ya. Luntur baru kita tambah hijau. Ada hijau. Karena aku nggak mau bleaching kan, jadinya ya sedapatnya. Tapi ya ada abu-abunya pas ada pas bagian highlight yang kemarin, yang iya highlight kemarin. Kelihatan kan tuh? Tuh. Mm-hmm. Di bagian ini ada abu-abunya di bagian highlight. Karena ini bekas di bleaching. Dan kalau nggak dandan nggak matching. Bes, mantep pasti. Ih ya Allah, terang banget. Mana foto sama teman Mbak? Iya, boleh ya, ini poninya juga pas nih. Hai, 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 h